fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan pentingnya mencintai para ulama, santri, dan juga pesantren yang telah membawa risalah kebaikan kepada bangsa ini dalam kegiatan launching Lomba Baca Kitab Kuning kelima tingkat nasional yang digelar secara virtual fraksi PKS DPR RI Rabu 20 Oktober 2021. Jazuli mengatakan, Lomba Baca Kitab Kuning ini merupakan program unggulan dari fraksi PKS DPR RI dan ini diselenggarakan pada setiap tahunnya. Biasanya dilaksanakan dalam kegiatan milad fraksi PKS DPR RI juga sekaligus memeriahkan Hari Santri Nasional. Pada tahun ini, kebetulan juga sekaligus mensiarkan peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Dalam hal ini, Jazuli menekankan tiga hal penting mengenai kenapa fraksi mengungguli program ini. Pertama, fraksi PKS DPR RI dari pusat hingga daerah ingin membangun tradisi keilmuan yang merujuk kepada para ulama yang muktabar dan kompeten. Kedua, ingin mengokohkan cinta kepada para ulama dan santri. Dan yang terakhir, ingin meneladani para ulama dan santri. Oleh karena itu, kiprah fraksi PKS DPR RI dalam mengayomi isu keumatan begitu jelas melalui kontribusi nyata untuk membangun Indonesia bersama para ulama, santri, dan juga pesantren melalui diadakannya kegiatan Lomba Baca Kitab Kuning atau Kitab Fathul Mu'in. Jazuli juga menegaskan bahwa tidak boleh ada ulama maupun tokoh agama yang dilecehkan ataupun dihina. Karena itu, fraksi PKS DPR RI mengusulkan sebuah RUU yang awalnya diberi nama RUU Perlindungan Ulama. Kemudian, setelah diskusi dengan fraksi lain, diubah menjadi RUU Perlindungan Tokoh Agama. Jazuli menambahkan, pada hakikatnya seluruh tokoh agama harus dihormati, harus dimuliakan agar terjadi persatuan dan kesatuan. Ketika tokoh agama dihina, mereka punya pengikut, maka pengikutnya akan tersinggung, otomatis akan melahirkan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, tidak lupa Jazuli juga mengingatkan kepada kita semua bahwa orang-orang yang besar juga terlahir dari didikan para ulama, lembaga studi keislaman, yakni pesantren, dan harus menyayangi para santri untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia.